Halo, selamat malam untuk semua mitra kerja saya di seluruh Indonesia. Hari ini saya lagi di Medan, di bebek goreng yang terkenal di Anasution. Sekarang saya lagi belajar dengan leader Ibu Tiara Sembolon, salah satu mitra kerja saya, seorang bidan yang luar biasa. Nah, inilah konsep bagaimana kita meeting one-one untuk menjelaskan bagaimana cara membangun di TNC. Jadi yang pertama tadi yang kita ulang kembali dalam membangun satu aset itu yang perlu itu bisa mengambil paket, yaitu dengan bronze, silver, gold, dan platinum. Yaitu dengan investasi bronze itu 1.300 pp, silver 2.600 pp, goldnya 5.200 pp, dan platinum 1.400 pp. Di bronze itu bonus sponsornya 10%, di silver itu 14%, di gold itu 16%, dan juga platinum di sini 18%. Jadi nanti yang perlu di dalam tahap awal itu, kalau memang tidak bisa menjadi seorang platinum, bisa dari awal dari bronze dicicil. Jadi nanti dicicil untuk menjadi platinum 8 kali bronze. Iya. Kemudian bagaimana dapat untuk mendapatkan hasil? Kalau seorang bronze membuka satu-satu juga bronze, perusahaan akan memberikan, yaitu bonus sponsor bronze itu adalah 10% dikali 1.300 pp atau 1,3 juta. Itu dengan menghasilkan 130 ribu. Dan itu akan masuk ke rekening ibu. Jadi konsepnya jangan takut untuk membangun aset. Kalau kita sudah tahu sebenarnya bagaimana kita membangun bisnis ini dengan dengan omset perkembangan, yaitu membeli paket, itu dengan mudah kita untuk mendapatkan hasil lebih cepat, karena ini adalah bonus mingguan yang kita dapatkan gitu. Kira-kira mungkin ada mau ditanya ibu dari ini yang kita sudah seringkan ini malam ini. Ini kan tadi kan bonus mingguan, kalau bonus bulanan kita apa? Bonus bulanan itu dari ketika dia sudah menjadi seorang bintang 5. Bonus bulanan atau ada bonus prestasi pribadi, berarti dia sudah memenuhi syarat menjadi seorang bintang 5. Ketika ada transaksi misalnya satu produk, misalnya katakanlah Sitosan. Sitosan ketika dia seorang bintang 5, bintang 5 platinum. Berarti dia belanja harga Sitosan itu 429, itu dikali seorang dia platinum 15% bonus diskonnya. Berarti dapat kurang lebih 64.000. Kemudian nanti dilihat lagi produk apa, BP dari BP daripada produk Sitosan itu 390 dikali sesuai dengan peringkat dia 10%. Jadi nanti step by step bagaimana kita untuk menjadi seorang bintang 8 itu sebenarnya itu dari akumulasi semua dari grup kita. Jadi kalau seorang bintang 6 itu kurang lebih 70 juta omsetnya dari omset grup, dan juga bintang 7 350-400 juta, bintang 8 1,4 miliar. Yang penting kita udah dari konsep dari awal itu kita benar-benar masuk nanti, yaitu ke sistem kita, namanya rumusnya ada 773. Ini yang mau saya ajarkan nanti bagaimana ada 7 langkah sukses, 7 kebiasaan sukses, dan 3 prinsip dasar. Nanti bisa dilihat nanti dari starter pack itu rumusnya ini. 7 7 3. Jadi 7 langkah sukses, kemudian 7 kebiasaan sukses. Oke. Sukses. Kemudian 3 prinsip dasar. Inilah rumus sebenarnya yang dipakai oleh One Piece untuk bisa membangun aset dengan benar gitu. Tapi nanti bisa di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas bagaimana nanti menjadi membangun aset itu dengan benar, harus mau dengan sekolah, masuk di namanya sekolah One Piece. Jadi kalau ada nanti misalnya di kabupaten dari Papua ya, Papua Barat kan gitu kan, ada namanya mungkin ada home meeting, ada bisa ada OP, ada GOP, dan nanti bisa ikuti di sana. Saya pikir pasti ada ke depan karena ibu belum bisa di sana. Oke, jadi ini yang bisa kita seringkan, mudah-mudahan nanti pembelajaran ini nanti akan kita share juga videonya biar ibu bisa lihat bagaimana nanti saya membangun aset. Karena ini dengan pengulangan. Jadi sebenarnya pengusaha itu bagaimana kita secara konsisten dan juga mau belajar dengan sistem yang benar. Semua bisnis di dunia yang bisa sukses, termasuk juga di Indonesia sekarang ini, mereka karena tidak keluar dari sistem
PBO dari One Vision. Jadi sudah ada parameter bisnis One Vision itu untuk seperti apa? Jalan untuk kita naik tangga itu. Jadi kalau misalnya kita tidak masuk ke sistem itu seperti jalan rimba. Jadi kalau rimba kan harus nebas dulu. Belum tentu dia nanti bisa masuk ke puncak gitu. Artinya belum tahu dengan arah tujuannya. Tapi sekarang ini ikuti aja karena mereka sudah ada di puncak yang sudah sukses. Oke, terima kasih ya Bu Tiar Tumbolon. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa untuk kedepannya untuk lebih sukses. Terima kasih Pak. Oke, sukses buat semua mitra kerja saya di Indonesia. Oke.